36 di dalam Al-Quran berada pada muka surat 534. Kita baca sebahagian ayat daripadanya, kemudian kita akan lihat penafsirannya insya-Allah. Bermula pada ayat yang ke-22, sambung di tempat kita pada malam ini insya-Allah. Ikut anak adat 534. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين Sadaqallahul Azim. Para hadirin sekalian, surah yang sama-sama kita baca, kita petik daripada suratul Waqi'ah bermula pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-40. Di beberapa tempat sebelum ini kita sudah bicarakan beberapa tema yang awal di dalam suratul Waqi'ah. Ayat Wahurun Ain ini Allah Subhanahu Wa Taala mula berbicara tentang suatu kenikmatan yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling istimewa. Kalau kita bicara ayat yang atas itu sebelum daripada ayat yang ke-22, Allah Taala bicara tentang nikmat yang akan diberikan di dalam syurga kepada kaum wanita. Apa dia Allah Taala sebut? Banyak kalau kita tengok. Ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
yatufu alaihim wildanum mukhalladun, mereka akan dilayani oleh suami-suami mereka yang Allah Ta'ala jadikan suami ini dalam keadaan muda balik. Ini Allah Ta'ala dia sebut nikmat kepada kaum wanita dulu. Allah Ta'ala sebut macam mana? Suami yang Allah Ta'ala mudakan itu bi'akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Suami ni dia akan bawa gelas-gelas, dia akan bawa minuman-minuman kepada isteri. Memberikan apa? Memberikan suatu makna di syurga Allah Ta'ala. Kaum wanita ini bukan setakat di dunia dimuliakan oleh agama, tetapi dimuliakan sehingga ke dalam syurga Allah. Menunjukkan Islam, Islam mengangkat martabat kaum wanita sehingga di syurga Allah. Sehinggakan didahulukan nikmat penceritaan di dalam syurga ini, Allah Ta'ala sebut kepada kaum wanita dulu. Itu satu. Kemudian selepas Allah Ta'ala sebut satu persatu nikmat kepada kaum wanita di dalam syurga, Allah Ta'ala bagi satu gambaran awal. Apakah nikmat yang bakal dirasai, yang bakal kita dapati oleh kaum lelaki pula. Allah Ta'ala mulakan dengan firman Allah, wahurun ain, iaitu mereka itu, kata Allah, akan dilayani kaum lelaki oleh bidadari yang cantik. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bagi perumpamaan. Bidadari ini terdiri daripada siapa? Terdiri dalam kalangan isteri-isterinya. Kalau wanita tadi, Allah Ta'ala sebut yatufu alaihim wildan, mereka ini dilayani oleh anak muda. Anak muda ni daripada siapa? Daripada suami mereka. Allah Ta'ala jadikan muda balik. Kemudian isteri ini Allah Ta'ala jadikan kepada kita suami, kita akan dilayani oleh isteri-isteri kita yang Allah Ta'ala jadikan ia sebagai bidadari. Bidadari ini terdiri dalam kalangan isteri kita. Ini salah satu daripada penafsiran yang disebut di dalam